menegangkan sekaligus mengasyikkan. Begitulah suasana nonton bareng tayang perdana sinetron jagoan bola Go 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 semalam di lokasi syuting. Samsyir Alam yang baru pertama kalinya main sinetron tampak tak bisa menyembunyikan wajah tegang saat melihat aksinya di sinetron perdananya. Lantas benarkah beradu akting dengan para pemain cilik membuat Samsyir mudah beradaptasi melakoni profesi barunya sebagai pesinetron? Happy, pertama happy, tapi kedua kalau kadang-kadang kita lagi briefing nih, dia rame sendiri gitu. Jadi aktingnya kan saya marah-marah terus, jadi dapat marahnya. Karena emang marah beneran gitu, apalagi sama yang sebelah kanan ini. Gitu. Wow, iya. Dua minggu lah kita syuting, tapi udah seneng banget, udah kayak keluarga. Iya, kembalinya sinetron bola Koki yang bertransformasi jadi jagoan bola Go Go Go. Disambut bahagia para pemain cilik seperti si Imut Patu, Naufal Bo, Sinyo, dan Jansen. Saat tim temui, usai gelar nobar dan syukuran tayang perdana bersama kru, Naufal si pemeran Wendy tak henti-henti menggoda Patu, yang kali ini jadi musuhnya bersekutu dengan tim Syafi dan Jason dari Malaysia. Hai guys, ketemu aku, ketemu lagi dengan aku, Patu, yang pastinya yang paling cantik. Allah, bohong. Salah satu adegan kita yang paling aku suka, aku jadi kiper. Aku nendang. Oke. Okay. Cuma begitu guys, tentang aku enggak jago beneran jadi kiper gitu. Ya enggak apa-apa, tapi kan itu emang adegan yang paling aku suka. Tapi bukan hanya adegan yang aku suka, tapi aku juga suka sama kamu. Saksikan jagoan bola jam 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV.